से जाने मन दिल है तुम्हारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा मस्कारा मौसम है रंगी नजारा
मुस्कुराती है नजर, दिल तड़प के रोता है और चोट जब लगती है उफ, तो दर्द भरा होता है। Macam kiri pulauan ini.
Bang, ayo aja, tapi jawab ke Pak. 1, 2, 3. Tahan, lihat sini Pak. 1, 2, 3. Lihat sini Pak, belum. Yang ini Pak. 1, 2. Ya. Cepetan.
Ya, dapat, dapat. Adik, dapat. Ya, Belum. Bye.
Barakallahu fiik. Ya,
berjalan bersama. Adalah yang terakhir, tapi ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Dan bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Kesana kemari dan tertawa, namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu, sudikah kau temani diriku, sudikah kau menjadi teman. Kau menjadi istriku.
Mungkin supaya lebih berkat untuk acara kita, mungkin kami minta untuk ketika sesi tilawah berjalan, merenungi, satu, dua. Sekali kan? Siap-siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada para tamu, untuk kepada para tamu bisa duduk ya sejenak untuk mengikuti rangkaian acara ya sebelum resepsi diadakan ya. Dan kami ulangi, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
يعلمون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وأموالكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dari Direktur Pondok Tahfidz Quran Abdul Rahman bin Auf Samarinda, kami ucapkan terima kasih kepada beliau. Dan untuk melengkapi sesi acara kita tentunya untuk mendengarkan nasihat perkawinan atau nasihat pernikahan hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Husdia S.Pd.D. Pengasuh Pondok Wahda Islamia Samarinda. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله di pagi hari menjelang siang ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama menyaksikan dan juga menghadiri resepsi pernikahan kedua mempelai. Tentu ini di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Di mana di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala
menjadikan manusia itu berpasang-pasangan. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan juga wanita. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan agar laki-laki dan wanita ini menjadi halal secara agama. Dan ini merupakan di antara tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya, di mana di antara hal yang merupakan fitrah manusia, ya, naluri manusia adalah mereka membutuhkan pasangan hidup. Maka Islam datang dengan syariat pernikahan agar kita berbeda dengan makhluk yang lainnya dalam menyalurkan rasa sayang dan cinta ataupun juga syahwat yang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ankihul ayyama minkum." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih belum memiliki pasangan di antara kalian. Ayat ini kata para ulama kita adalah berisi perintah kepada orang tua ataupun wali untuk menikahkan putra dan putri mereka. Alhamdulillah, ya, kedua orang tua masing-masing mempelai telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Putra dan putri mereka yang saat ini telah berada di atas panggung, di atas singgasana cipta, yang tentu hari ini di antara kita, ya, kedua mempelai adalah orang yang paling berbahagia, karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, bahwasanya pernikahan itu bukan hanya sekedar kebiasaan yang memang berlaku di tengah masyarakat kita, tapi dibalik daripada pernikahan itu banyak hikmah dan tujuan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya adalah bahwasanya dengan pernikahan, dengan rumah tangga yang terbentuk melalui pernikahan, suami dan istri bisa menjadikan rumah tangga ini sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pernikahan itu adalah ibadah. Maka suami dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang laki dan suami. Dan itu telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Dan kita tahu, ya, apa fungsi seorang pemimpin itu? Bukan hanya sekedar memimpin, bukan hanya sekedar duduk. Lantas kemudian tidak ada tanggung jawab yang dikerjakan. Nah, tanggung jawab besar seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin rumah tangga. Dia yang bertanggung jawab atas baik ataupun bengkoknya rumah tangganya. Nah, rumah tangga ini ibaratnya bahtera, bahtera yang dinahkodai oleh suami, dan penumpangnya adalah istrinya dan anak-anaknya. Maka jika nahkoda ini pandai dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, maka rumah tangga ini, maka bahtera rumah tangga tadi itu akan selamat sampai tujuan. Bagaimanapun
besarnya ombak di lautan dan di samudra yang dihadapi, bagaimanapun kencangnya badai, namun jika seorang nahkoda ini pandai dalam yang membawa bahtera rumah tangganya, maka ya bahtera tersebut dan penumpangnya akan selamat. Nah ini bagaimana bisa kemudian selamat? Ya, masing-masing melaksanakan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil-ma'ruf." Bahwasanya wanita itu memiliki hak atas suaminya sebagaimana wanita juga itu ada hak suami atas dirinya. Masing-masing ada punya tanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah hak istri atas kami sebagai seorang suami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum imaha idza ta'ita, engkau berikan makan kepadanya sebagaimana engkau makan. Wa taksuha kama iktasaita, dan engkau pakaikan mereka pakaian sebagaimana engkau memakai pakaian. Nah ini ya nafkah lahiriah. Ini menjadi tanggung jawab besar seorang suami. Di samping daripada nafkah batin yang harus dia penuhi kepada pasangannya. Kemudian nanti keturunannya insyaallah. Nah ini tentunya bukan tanggung jawab yang remeh, ini besar tanggung jawab. Apalagi separuh daripada tanggung jawab ayah dari wanita ini berpindah kepada laki-laki yang menikahi putrinya tersebut. Ya, utamanya tanggung jawab menafkahi. Ini tugas yang berat, ya. Menafkahi dan membimbing. Makanya dikatakan sebagai pemimpin. Ya, dia juga bertugas untuk meluruskan dan membimbing keluarganya. Kalau ada kesalahan, segera diluruskan. Jangan dibiarkan kesalahan. Lantas kemudian, bagaimana dengan seorang wanita? Tanggung jawab besar seorang wanita adalah mentaati suaminya pada hal-hal yang sifatnya baik. Ya, pada kebaikan. Bahkan syarat masuk ke surga bagi seorang wanita itu tidak banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsah." Jika wanita itu telah melakukan salat 5 waktu, salat fardu, wa shamat syahraha, kemudian dia sudah berpuasa Ramadan, puasa wajib, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zawjaha, kemudian mentaati suaminya pada hal-hal yang baik, inna laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka akan dikatakan kita salehah ini, ya, yang memiliki kriteria tadi, ya, melaksanakan salat fardu 5 waktu, kemudian berpuasa wajib, menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya, dan mentaati suaminya pada kebaikan. Maka akan dikatakan kepada wanita ini, kelak di hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Pintu surga itu banyak. Maka dia diberikan pilihan untuk masuk dari pintu mana saja dari surga itu. Maka ini tentunya suatu kehormatan dan kemuliaan. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan bagaimana ciri wanita yang soleh, istri yang soleh. Idza nadarta ilaiha sarratka, jika engkau melihat kepadanya engkau akan senang. Ya, dia akan senantiasa menjaga penampilannya di hadapan suaminya. Wa idza amartaha ata'at, jika engkau perintahkan dia maka dia akan mentaati. Idza ghibta anha hafizat fi nafsiha wa mali, jika engkau tidak ada
Jika engkau tidak bersamanya, maka dia tetap menjaga kehormatan dirinya, harga dirinya, dan juga akan menjaga hartamu, jaga harta suaminya. Nah ini ya ciri-ciri wanita istri yang baik menurut agama kita. Ya, maka jika seorang suami telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, kemudian istri juga ya telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan nanti sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya, maka insya Allah rumah tangga itu akan berjalan dengan baik dan akan mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, nasihat ini semoga bisa memberi kesan ya, dan menjadi nasihat secara khusus kepada kedua mempelai sebagai bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Kita doakan semoga kedua mempelai ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dalam rumah tangga mereka, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustaz Muhammad Rusbia SPDI, atau tentunya beliau juga adalah pengasuh Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah Samarinda, yang telah memberikan nasihat pernikahan Adi dan Isa. Kepada beliau kembali kami aturkan terima kasih. Badan pria mempersilahkan kepada seluruh tamu-tamu undangan yang telah hadir untuk menikmati hidangan dari keluarga yang telah disiapkan, dan sebagai ungkapan rasa terima kasihnya tentunya atas kehadiran Anda, dan diperkenankan kembali mungkin ada beberapa keluarga juga yang belum menikmati hidangan, dan tentunya ini sudah merupakan jam untuk kehadiran daripada tamu-tamu undangan di siang hari ini.
Haji Dahman, Masya Allah. Maraja dan Leta, Pak. Harus sana joget dulu.
Si Bali Lino Ayo
bodoh di cinggu wajah panang si puring pakai jusiro. Jengkedomu nasabah uitamu
Lupa kaya yang lain, kesempatan
Bye.
rasanya suasana keluarga sudah mulai hangat dan sudah mulai goyang-goyang, kita tambah satu lagu lagi ya. Di sini goyangnya ya. Lebih sebentar di atas pelaminan kemudian menuju kelas mana nantinya. Thank you.
Madumba-dumba telu manengarona,
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, bukti baru. Majelis